selamat pagi dan jumpa lagi di Eko Dapurku ya. Kali ini hari Rabu atau Paisam ya. Oke, kali ini saya akan tunjukkan video cara memasak tempe tofu sama tauge ya. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan cara masaknya ya. Saya akan perlihatkan bahan-bahannya yang perlu saya masak nanti. Untuk ingredient ya, saya akan perlihatkan dulu. Sudah nampak? Oke. Nanti saya adjust dulu biar boleh terang. Oke, pertama saya menggunakan ini untuk masak tauge ini ya. Saya akan mix dengan tempe sama tofu. Oke, bahannya tauge yang saya sudah siap cuci. Dan tempe yang saya sudah goreng atau tofu. Ini tempe ini menggunakan black bean atau hak tau ya, bahasa Chinese-nya. Tofu ini pun sama, ini yang hak tau atau kacang hitam ya. Yang mana kacang hitam ini semua tahu khasiat proteinnya sangat tinggi ya. Dan sedikit seleri atau saikan, sedikit saja itu French bean atau ukweto, dan sedikit monkey head mushroom ya, sedikit ginger sedikit saja, dan tak lupa mushroom powder pun sedikit taruh ya. Di sini saya menggunakan sisat organik nanti. Dan untuk cara masaknya kita akan taruh sedikit minyak dulu. Lepas itu kita akan masak yang ini dulu. Nah, ini kita akan tumis dulu seleri, sedikit ginger, French bean, monkey head mushroom. Ini kita akan masak dulu sekejap dulu ya. Lembut, baru kita akan masukkan yang lain bahannya. Oke, dan selanjutnya kita masukkan tempe sama tofu yang kita sudah goreng ini. Saya kedepankan biar terang ya. Kita masukkan dulu yang ini. Powdernya yang tadi saya sudah perlihatkan. Ya. Boleh. Kita tambahkan sedikit lengannya. Iya, saya. Kita tambahkan sedikit sisat organik atau garam ya. Selalu dibuka tutup buka tutup itu ya. Kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit minyaknya. Lepas itu kita masukkan taugenya. Kita masukkan sedikit garam. Thank you.
jam sampai dia sedikit lembut baru kita angkat ya. Perlu menggunakan sedikit air karena sangat kering ya, biar dia lembut atau ada sedikit-sedikit semut sedikit ya. Sekarang sudah siap dan saya akan perlihatkan hasilnya. Sudah cukup rasa. Ini hasilnya sudah siap. Mari saya perlihatkan lebih ke depan lagi biar boleh nampak terang ya. Sudah siap mesinnya, kita lagi ini untuk menu kita yang satunya setelan ya, sudah siap. Dan nanti saya akan buat lagi satu menu yaitu kari rendang ya, yang menggunakan kacang juga. Oke, so ini menu yang untuk satu sudah siap setelan. Saya akan masak lagi satu resepi kari rendang ya, kacang kuda. Oke, saya akan tutup dulu satu menu ini dan saya akan buka lagi satu menu yang untuk buat kari rendang kacang kuda atau kacang putih ya. Mari saya akan perlihatkan nanti sekejap lagi dan jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.